Buk Harsiwi Ahmad, sampai geleng-geleng kepala, saat lihat Owan Boalemo dikawal seketat ini oleh pihak kepolisian, ketika tiba di kampungnya. Pimpinan tertinggi di stasiun televisi Indosiar tersebut, kagum dan takjub, atas pengamanan yang diberikan kepada Owan Boalemo, kala pulang ke Boalemo. Bahkan, Buk Harsiwi, terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya belum pernah melihat, sang juara jebolan Indosiar lainnya, dikawal sehebat ini oleh pihak kepolisian. Seperti yang diketahui, sebanyak 16 titik vital dijaga polisi dalam penyambutan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024. Penjagaan polisi Gorontalo terhadap penyambutan pemenang dangdut Akademi 6 Indosiar ini diawali dengan apel pagi di Polres Boalemo. Ada ribuan personel polisi diturunkan, guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan acara itu. Mereka dibagi jadi enam regu, dari dari Satuan Sabara hingga Satlantas Polres Boalemo. Seluruh personel itu akan mulai disiagakan dari pukul 9 WITA di seluruh titik yang nantinya akan dilewati oleh rombongan Owan Boalemo. Sesuai jadwal, Owan Boalemo tiba di Kabupaten Boalemo sekitar pukul 11. Sepanjang perjalanannya dari Boalemo, Owan dijaga ketat oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Mulai dari perbatasan Kabupaten Boalemo sampai tiba di tempat tujuannya. Menurut Kompol Hendra Natasastra Tambunan, penjagaan penyambutan Owan Boalemo dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai pada Kecamatan Tilamuta. Penjagaan dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai Kecamatan Tilamuta, ungkapnya kepada kami di Polres Boalemo. Kabak Ops Polres Boalemo itu menambahkan bahwa terdapat 16 titik penjagaan akan dilakukan. Terdapat 10 titik penjagaan dari Kecamatan Paguyaman hingga Kecamatan Dulupi dan 6 titik penjagaan dilakukan di Kecamatan Tilamuta, tambahnya. Terakhir Kompol Hendra mengatakan bahwa Owan sempat berganti kendaraan di jalan bypass Boalemo dan diarak oleh ratusan bentor. Sebagaimana diketahui, kedatangan Owan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Heri Antotuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyabet juara pertama Dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias. Bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45 menit, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Owen keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka. Owan kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergengsi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.